Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan lagi sehat selalu ya, plus happy always tentunya. Jumpa lagi di channelnya Bos Rongsok, channelnya Wong Deso. Pada kesempatan kali ini kita coba explore aplikasi KineMaster ya. Yang saya pakai ini KineMaster versi Indonesia. Kita pengen menghilangkan background hitam pada video ya. Contoh misalkan pada lower third ya, kebanyakan selain menggunakan green screen, blue screen, dan ini ada istilah black screen atau background hitam ya, kebanyakan menggunakan seperti itu. Kita langsung aja ke aplikasinya. Kita buka aplikasi KineMaster. Seperti biasa ya, kita buka. Kita klik tanda plus untuk memulai proyek baru. Kita pilih aspek rasionya, kita gunakan video standar 16:9. Terus kita pilih media, atau kita klik media. Kita masukkan video. Usahakan videonya itu usahakan video yang gelap lah ya, bukan video yang terang ya. Contoh seperti ini saja, contoh saja ya, saya gunakan video yang agak gelap misalkan ini ya. Nah, kita checklist atau centang. Kita masukkan videonya, sudah ya. Lalu kita klik lapisan untuk memasukkan lower third. Kita coba contohkan masukkan lower third dengan background warna hitam ya. Kita klik lapisan, kita pilih media, terus kita cari filenya. Contoh lower third yang menggunakan background warna hitam ya, atau black screen lah ya. Contoh ini aja. Nah, misal ini ya. Nah, ini contoh aja ya. Ini masih pakai background warna hitam ya. Nah, kita ingin menghilangkan background warna hitam ini ya. Caranya yaitu kita klik di videonya. Kalau pada umumnya misal di green screen atau blue screen gitu, background hijau atau background biru, itu kita menggunakan kunci chroma atau chroma key di bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah kunci chroma. Kita nggak akan bisa ya kalau kita gunakan kunci chroma, misalpun kita menggunakan warna hitam misalkan di sini, justru malah hasilnya seperti ini ya, nggak sesuai yang diinginkan tentunya ya. Makanya kita nggak usah menggunakan kunci chroma atau chroma key ya, nggak usah ya. Kita di sini menggunakan blending ya. Kita klik lagi videonya, kita gulir ke bawah. Kita cari blending. Kalau di bahasa Indonesianya ada menyampur ya, ada menyampur ya. Biasanya kalau di bahasa Inggris blending premium atau blending gitu ya. Karena di bahasa Indonesia kan kita menyampur ya. Kita klik aja menyampur. Di sini akan ada normal, hamparan, dan layar gitu ya. Biasanya kalau layar ini di bahasa Inggrisnya adalah screen ya. Kita pilih layar. Kita oke, atau kita checklist, atau kita centang, maka background hitamnya akan hilang ya. Kita geser-geser ke bagian yang agak gelap di video tersebut ya, biar kelihatan nyata. Kita kecilkan misal seperti ini di pojok kiri bawah. Kita juga mainkan, boleh ya, mainkan di penyesuaian warna ya, biar video gambarnya lebih jelas lagi ya. Misal contoh seperti ini ya, kita checklist, maka
Maka kalau kita putar akan seperti ini. Kita contohkan ya. Nah, ini udah hilang ya background hitamnya ya. Yang ada tinggal videonya aja ya. Background hitamnya udah nggak ada ya. Oke, gitu kawan, konco-konco kabeh. Jadi caranya bukan menggunakan kunci chroma atau chroma key ya, tapi menggunakan blending atau menyampur. Maka background hitamnya akan hilang dengan cara kita memilih layar atau screen. Oke, segitu aja cara menghilangkan background hitam pada video dengan menggunakan aplikasi KineMaster ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan thank you, matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.